Assalamualaikum teman-teman. Ingat gak waktu pertama-tama diadakan PPL atau PLP IAIN Padang Sidimpuan? Di situ mulai tertera nama-nama kita. Kita tuh gak tahu bahwa kita tuh satu kelompok gitu ya. Saling ngechat, saling buat grup. Bahkan kita sama sekali gak tahu MTS MANU Batang Toru itu di mana. Sampai-sampai kita nge-search di Google gitu. Nah, kita survei nih. Kita gak tahu apa-apa, kita pergi ke Batang Toru. Dan akhirnya kita tahu sekolah itu gimana. Dan hanya sebatas tahu aja gitu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, kita mulai saling mengenal satu sama lain. Baik di antara kita, di antara guru-guru, di antara murid-murid kita satu sama lain yang mengajar di Aliyah maupun di Sanawiyah. Masya Allah, banyak kenangan yang bisa kita ambil di sana. Baik itu bagaimana caranya menjadi guru, bagaimana cara mengenal karakter yang berbeda satu sama lain. Di situ kita betul-betul dikenalkan dengan keadaan masyarakat, sekolah, dan juga karakter yang berbeda-beda. Masya Allah, senang rasanya bisa bertemu dengan guru-guru yang sangat dermawan, ramah kepada kita. Baik itu kawan-kawan juga yang saling pengertian, yang selalu memberikan kehangatan, cinta dan kasih sayang di antara kita. Semoga apa yang kita dapatkan di sana bisa membuat kita lebih dewasa lagi, lebih saling menjaga silaturahmi kepada anak-anak kita, murid-murid kita, guru-guru yang begitu ramah kepada kita. Dan juga perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada silaturahmi yang bisa kita ulangi ke sana, ataupun yang mengulangi kita ke sini. Terima kasih MTS MANU Batang Toru yang telah memberikan segala hal yang indah kepada kami. Kami akan selalu mengenangnya. Maaf jika kami terlalu banyak salah. Terima kasih.